kita foto dulu. Masih ada kita nanti akan menentukan kita akan operasi. Yang fotonya kapan? Besok kan? Besok fotonya. Terus operasinya? Selesai. Hei, habis. Iya. Kalau di sana jauh dari rumah sakit enggak? Enggak seberapa jauh, oke. Nanti kita minta bantuan rumah sakit di sana aja. Ya, kita bawa ke rumah sakit gitu ya. Minta tolong untuk ini dilakukan ini. Nanti saya tak juga komunikasi dengan rumah sakit di sana. Kalau enggak jauh, berapa kira-kira? 1 kilometer. Oh, enggak jauh ya? Enggak jauh. Oh iya, udah nanti saya tak komunikasi dengan apa rumah sakit di sana, hari ke-13 kali ya. Diputusnya hari ke-13, Bu, ya, setelah operasi. Nanti kesini lagi. Udah enggak apa-apa, nanti kami siapkan. Termasuk pesawatnya sekarang. Truk atau yang ini, yang mana, yuk? Atau ini dibuka ya? Aku buat dia. Kamu mau nungguin ya? Dibuka ya, sebentar ya. Mana Fis? Aku bingung Fis. Bukanya Fis. Gimana? Yuk coba. Coba gimana? Oh ya, terima kasih dong. Ini belum dilepas sayang. Ini belum di. Iya. Mana? Itu ada remote-nya kayaknya. Penasaran. Belum selesai kan? Ini ikannya lu. Ini ikannya. Mana lagi ya, yuk? Nih. Ini. Ini, asyik. Udah habis, tinggal ini. Tinggal ini. Masih ini. Habis. Habis loh, habis. Ini untuk kolam renangnya ini. Takut ini, Pak. Kamu berani ya. Tapi nggak ada baterainya ya? Pakai baterai kan? Muter. Nih, di setir. Boleh. Iya. Hai, Fes. Ini bisa jadi mobil kayaknya juga ya? Bisa. Enggak ya? Bisa. Bisa. Nah, bisa jadi mobil. Bisa. Nah, kan? Pinter, Fes. Iya. Jadi robot. Nah. Ibu, ini ada dari kami. Dari kami, Bu, untuk apa namanya operasional. Nanti kalau untuk biaya biar kami tangani. Iya. Kami. Terima kasih, Bu, Dok. Terima kasih teman-teman media. Saya
mendapatkan berita ini, kemudian kepala balai kita saya minta untuk assessment, dan ternyata setelah di assessment sebetulnya rencana kita mau ke sana, ke tempatnya si Nanda atau Hafiz. Ya, tapi ternyata udah ada di Jakarta, jadi terus ya sudah kita kesini begitu. Dia nggak punya anus, jadi harus operasi. Nah, sementara ibunya sakit, sehingga datang di sini diantar kakaknya sama budenya. Nah, kan nggak ada rumah di sini. Nah, kemarin sempat kita tawari untuk tinggal di balai, tapi ternyata ada dari mes, dari Belitung ada di sini, mereka akan tidur di sini. Jadi mungkin besok rencana akan di foto. Nah, kemudian setelah itu lusanya akan dioperasi. Nah, tapi dokter nyampaikan kalau hari ke-14 setelah operasi itu biasanya ada pemasangan besi, ya untuk menyambung itu, karena kan memang buatan manusia, jadi harus ada treatment. Nah, terus daripada pulang balik, maka diminta tinggal sampai 14 hari setelah operasi. Jadi nanti kita lihat, sementara kita berikan untuk operasional mereka selama mereka di Jakarta. Nah, kemudian nanti mungkin biaya-biaya akan kita bantu untuk ya, mereka pasti akan pulang untuk setelah ada pelatihan vaksinasi. Nah, itu mereka patungnya akan kembali, dan saya cek ternyata dekat dengan rumah sakit, nggak terlalu jauh rumahnya. Jadi artinya nanti bisa kontrol, nanti mungkin dokter akan memberikan guidance untuk perawatannya begitu. Ya udah 2 tahun setengah ya. Ya, sejak lahir atau ini? Kayaknya sejak lahir. Cukup sering sih kalau kami di Tarakan, karena kami kan di Tarakan termasuk salah satu rujukan untuk bedah anak ya, nasional maupun Jabodetabek. Di kasusnya sendiri di sini cukup sering. Kita juga nemukan lagi satu anak ini ya kan, di mana tuh? Sidoarjo. Tapi Belitung juga ada juga. Belitung juga ada lagi ya. Kita nemukan beberapa anak yang case-nya sama.